Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita udah sampai step ke 22. Benar, step 22. Kita akan lanjut ke step 23. Di part 3 ini, teman-teman, kita akan menggunakan part yang sama sekali aku nggak tunjukin sama teman-teman. Dari awal sampai baru ini aku tunjukin partnya. Tapi nanti kita akan pasang di step ke 25. Ini kita siapin dulu bahan-bahannya. Lalu kita akan pasang ini. Mana ini masangnya di kita lihat dulu. Lompat santai aja. Begini. Satu. Masuk sayapnya. Tuhan. Dua. Tutup di sini. Tiga. Lalu ini ikutin aja di sini. Flow apanya? Garisnya. Satu. Oops. Kita jepit lagi dia. Dua. Tiga. Ini kita kunci. Ini dikunci. Oke. Mulai kunci-kunci dari atas, teman-teman. Oke. Yang hitam tadi by the way di sini ya. Oke. Lalu teman-teman pasang ini mulai dari sini. Satu. Dua. Nah, aku tahu nih kalau yang ini gunanya untuk apa. Ini seperti mati lampu ya, sayang, bukan. Kalau ini tiba di sebelah sini. Oke, yang ini nih seperti kayak untuk carekan gitu kan. Gitu kan. Iya, keren. Oke. Kita lanjut step berikutnya, step ke 24. Ini hampir semuanya untuk nutup. Ya, untuk nutup ini. Hampir semuanya. Ini kita lihat yang ini mau pasang di sebelah mana? Aku lihat dulu. Ya, sejajar dengan ini, benar? Iya. Pasang di sini. Oke, lalu yang lain ini akan menutup dari mulai mana ini? Mulai sini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Lanjut terus. Sepuluh. Sebelas. Ini step paling mudah nih lo kayaknya. Dua belas. Sambil ngunci ya, ngunci yang bawahnya nih, teman-teman. Oke. Jadi nanti mungkin teman-teman akan tahu kenapa ini semua rata di sini, karena nanti akan ada sesuatu di atasnya. Oke, udah. Nah, ini dia part berikutnya yang aku bilang enggak aku tunjukin dari awal sampai habis nih. Ini dipasang di sebelah sini nih, teman-teman. Widih, keren. Kita akan kunci. Ini benar dipasang di sini. Kita lihat dulu bagus-bagus. Oke, aku akan pasang dari ini aja. Aku takutnya buah gitu. Oke. Jadi tadi kenapa dia naik terus seperti grafik? Karena dia untuk memasang seperti ini. Oke, udah. Nah, kita akan pasang ini di sebelah sini. Satu. Sini satu. Kita akan tutup terus. Ini
biasanya kita pasang di sebelah mana? Mana dulu udah dipasang? Ini. Satu. Dua. Tiga. Lalu tutup gini. Keren banget. Widih, hitam semua men. Tapi bawahnya, widih, manis banget deh kombinasi warnanya nih. Gila. Tutup terus. Hup. Kunci. Tutup. Lalu ini seperti yang tadi. Wipe off. Tuh. Oke. Senjatanya udah pas, ada. Widih, kapal. Stikernya nanti kita pasang. Jadi ini ada stikernya. Stikernya langsung jadi satu gitu. Oke. Nah, stiker-stiker yang lain akan dipasang di, mungkin di samping-samping atau di mana ya. Gampang lah itu. Oke. Oke, udah duduk semua. Kita ambil step berikutnya. Oh, jatuh. Ntar aku ambil minum dulu, pause. Oke, lanjut. Ini step ke-26. Step ke-26 ini kayaknya sendiri deh. Ini kita pinggirin dulu. Ini. Dan kita pasang di sini satu. Oke, aku lihat dulu. Lalunya dipasang dulu. Lalu pasang dulu. Baru dipasangin grip. Pasang lagi grip. Aku belum tahu nih mau dipasang apa nih. Udah gini doang mas ini. Oke. Lanjut step berikutnya, step ke-27. Ini kapan udah? Diamin aja dulu. Step ke-27 ini teman-teman. Ini udah ya, kebalik aku. Kebalik. Kebalik. Harusnya gini. Bisa, dibalikin juga nggak bisa. Oke, udah, ini. Lalu kita pasang ini di sebelah. Ini, gini. Oke. Udah, kita pasang lagi ini di tengah-tengah sini. Lalu ini di sebelah sini, benar? Tuh. Dua. Tiga. Empat. Lalu yang ini jumpa dengan nomor dua. Pasang di sini. Ini pasang di sini. Pasang di sini. Pasang di sini. Lalu kita tambah lagi ini. Oh, ini aku belum, ini nggak tahu ya ini gunanya untuk apa. Oke. Dah. Ini kayak roti lapis tau nggak, sandwich. Lanjut step berikutnya, step ke-28. Kita ambil step ke-28 ini teman-teman. Posisi masih seperti ini, kita pasangin satu, dua. Oke, dah. Lalu yang hitam ini kita pasang di sini untuk kunci. Hitam lagi dipasang di sini.
kesenangan abu-abu. Kunci. Oke, lalu ini dipasang di sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Oke, udah. Step 29. Ini bagian kecil-kecil banget ini. Cuma tadi yang gede-gede gaban tau gak? Gede banget. Ini kita kunci aja dulu biar gampang. Oke, 1. Dipasang di sini. Ini dipasang di sebelah sini. 1. Kunci. 2. Lalu pasang di sini. Lalu ini pasang di sebelah sini. Benar? Iya. Oke. Lanjut step ke 29. Step 29 ini ada 4 antena atau bisa dibilang juga senjata nantinya. Tergantung fungsinya untuk apa. Oke. Cut. Oke. Lalu ini bisa dipasang di sebelah sini. Lalu yang ininya di sebelah sini. Oke. Udah. Lanjut step berikutnya, step ke 31. Step ke 31 teman-teman udah gini gini. Ini kita putar gini. Benar ya? Nah. Kita pasang di sebelah sininya. Set. Pasang lagi lampu, plug, dan kita putar. Ini ada di sini, 1, 2. Lalu ini ada di sebelah sini juga, 1, 2. Ini ada di sini. Untuk apa ini banyak menara-nara gini ya? Oh, mungkin ini pusat kendali, ruang komando gitu mungkin ya, untuk di kapalnya ya, keren banget. Kita ambil step berikutnya, step ke 32. Step 32 ini teman-teman pasang di sini, 1 untuk kunci. Lalu ini di sini. Lalu ini kita pasang di sini. Kayaknya iya deh, ini untuk ruang komandonya. Kapal biasa gitu kan, apalagi kapal perang kan. Oke, iya benar. Lanjut step ke 33. Step ke 33 ini teman-teman pasang ini di sebelah sini. Kemana masang di sini? Lalu ini dipasang di sini. Ini nak kelihatannya kecil gini, ribetnya minta apa masangnya? Oke. Lalu ini ada di sebelah sini. Lalu dimasuk kemari. Oke. Dah. Kita akan masuk ke step berikutnya ke 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aku belum pasang. Lari dong ini. Kok bisa lari dia? Bye-bye.